lagi bersama saya. Di hari minggu ini saya akan pergi ke Binangun lewat Pasar Tropos. Belokan ke sini ya, belok kiri ya. Sampai ini arahnya benar apa salah ya? Mudah-mudahan benar. Saya lihat-lihat di map di Google, katanya kalau ke Binangun itu lewat sini. Kalau lewat Pare kayaknya kejauhan, bolak-belok naik turun jalannya. Kalau lewat sini kayaknya nggak terlalu ini ya. Kita akan menuju ke Salamrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Katanya di sana ada karnaval, guys. Biasa gini kan pemburu horeg. Kerjaannya gini, cari informasi atau cari lokasi yang ada acara atau hiburan seperti karnaval, seperti cekcok ya. Yang paling diutamakan untuk pemburu horeg itu sepertinya check soundnya aja, guys. Check sound, karena konten aku udah berubah ya. Sekarang seputar dunia audio, sound system, dan hiburan seperti karnaval juga tak liput, guys. Ya, mudah-mudahan dapat rekomendasi dari YouTube ya. Video aku campuran, campur aduk video aku, guys. Jalannya lumayan bunda kan. Aduh, pak, goyang-goyang kamera aku. Ini kalau menurut Mbak Google ya, saya lihat-lihat di map itu lewat sini ke Binangun, ke Kecamatan Salamrejo. Ada suatu acara karnaval bersih desa Salamrejo kemarin, Arjo Wilangun, terus keduanya cukup rame. Masih di lokasi Kali Pare, Kabupaten Blitar, tapi sekarang beda kecamatan ya. Ya. Beda kecamatan atau beda desa ya? Gak ngerti wes, pokoknya pacet kabupaten seputar kabupaten Blitar adalah nilai juga megang kodoh, tapi aku bayar goyang, wes kabar helet, kabar helet ini, wes mudah-mudahan wes buka-buka sing gelok video ku ya, rasa terhibur. Ini tujuan ini wisata karo spill hiburan. Kita akan berbagi suasana karnaval yang ada di Salamrejo nanti ya, untuk pemirsa. Bagi Anda yang suka akan suatu hiburan ya, bagi karnaval dan cekcok itu rame banget tuh. Blitar itu paling itu loh, paling goyang-goyang. Menu utama yuk, goyang menu utama, goyang mangan yang menu utama. Cekson, setiap malam minggu itu pasti ada jadi daerah sekitar kabupaten atau kota aja dari Tanah Padruk sampai Bidiatu. Kaku banget, ngeri pokoknya. Jadi perjalanan masih panjang pemirsa, ikuti terus yo perjalananmu sampai di lokasi di Salamrejo ya, kurang lebih setengah jam lagi ya. Jalan ini atuh melewati alas jati, guys. Terus ya, terus ngetan. Lokasi parkir karnaval Salamrejo, guys. Akhirnya aku udah sampai ini, parkirannya banyak sekali. Melewati persawahan, jalannya pun lumayan agak beliut-beliut, guys. Ini jalannya. Loh, mereka udah pada datang ya, para penonton. Karena Pak Salamrejo. Ganti rongnya buah loh. Orang loh. Mulai wuh. Parkir lah, mulai wuh. Iya. Selamat datang di lokasi parkir. Oke. Masuk. Lo, sepeda sampai di blusuk-blusuk oleh sawah. Buntet. Di sensor. Shooting. Wih, lokasi ini di perkebunan, guys. Oh, boys, wis. Dalane terabasan iki, Bu. Guyu, Bu. Kita akan menuju ke atau ke apa iki? Yang lokasi kan apa lah, toh? Boten ya? Boten ada toh. Wah, ibu jadi penonton ibu.
Loh, rame sekali. Parkirnya 10.000, guys. Gak ngerti kita rani gitu, so ini. Pokoknya cucuk rene belok wong-wong wes. Tuh dalane. Dalane jan kan sing 11 sih. Toko blopu Pasar Brogos iku. Masuk ke arah lagi iki, wah dalane sampe gak iso nyuti toko embo. Oke. Aku kalau di sini, parkiran penuh. Penuh, guys. Parkirannya, guys. Penuh. Mantap. Delok kompak audio. Ini masih jauh ini kayaknya. Jalan untuk menuju ke lokasi harapannya, rutenya. Ya ini dia tuh wajah yang bawa keluarga. Anak istri, bapak, ibu, bapak di gajah. Di jahe kafe, saya mbahe, saya nilai barang. Aku ini Dewi yang nilai. Loh, burinya siapa itu? Kok bahaya ta? Weh, penonton cilik, wakeh. Katanya joget loh ini nonton untuk karnaval. Iki lokasi daerah di Mbak, desa di Pak Ligi. Hah? Udah wis masuk Salam Rejo toh? Oh. Lewat Kalimaren, Leten Malang atau Pura? Jauh. Masih oh kejauhan Balan ya. Aku lewat Brongkos kene ku. Binangun Ngetan. Binangun Ngetan ngendi, Mbak? Nang Kalipare. Oh. Pasar. Lek kate nang Malang kadol bal nggih. Nggih mboten lek liwate perempatan Binangun. Oh. Perempatan Binangun kan di sana. Oh, di sana. Terus joke Gedung Waru. Gedung Waru. Arjo Wilangun nggih. Hmm. Oh, nggih. Aku bang lewat kono Brongkos iku. Lewat Brongkos yo. Kadalo padha ae kok, Mbak yo. Lumayan jauh, tapi pakai dalane luju. Blijuk-blijuk dalane. Wes supre malah delok. Ya tak sik delok aku Balang. Balang tek Mas. Balang kula, Mbak. Tek. Aku lewat Brongkos, Bang. Mas. Wes kayak stiker tuh dan. Wes. Tak gomo lho. Ayo stiker hilang kok. Hati-hati stiker. Kita masih menuju ke arah rute Jakarta, apa, guys. Masih jauh. Ayo ndelok ning ndi iki enak e yo. Pak. Pak Sutike panjenengan parkir. Oke. Ndelok anu karapal. Loh wis mulai to, Mas? Wis. Oh, wis mulai. Loh, kok mego merono? Aku tak rene ae wis aku. Ah, emang ketelatan emang kalau tadi berangkatnya agak pagi. Enak kita bisa cucuk dah kono yo. Emang awalin budal nih. Budal toko obat jam 10 sakit toko kene jam 12 lebih. Ah, kacau. Wih, penontonnya wis rame, guys. Loh, wis mulai. Lengling-lengli ketemu wae sampai gue padhe. Padhe topi. Ya ya, halo bos. Nanti ketemu ayo. Ya ya bos, ini topi 10.000. 10.000 topi deh. Bonus joket. Bonus joket. Joket apa? Pong. Ah, tas teko aku parkir kono. Waduh. Mas, aku gak TikTok sing delok aku. Lho Yosip lho, gawe lho, api lho. Sudah mulai toh, Pak? Oh, ini budaya ya. Lesonnya. Oh sore. Oh iya. Ayo lelek joget. Lek dolan nang kono kaget to ning kene. Ayo lek kono yo. Malah direkam iki. Loh yo iya lho mlebu YouTube. Bahaya ta. Loh bahaya ta acara ini. Gak bahaya gak bahaya lho yo. Ki penonton rek. Penonton horor iki koyo iki.